Keperawanan merupakan suatu hal yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh, mengingat keperawanan itu biasanya hanya dipersembahkan untuk sang suami tercinta di malam pertama. Meski begitu, berbeda dengan jumlah artis tanah air ini, di mana mereka justru mengaku sudah tak perawan lagi pada saat usianya menginjak belasan tahun. Pierre Vekanoff tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut. Berikut ini beberapa artis yang tidak malu akui sudah tak perawan di usia belasan tahun. Siva Aprilia, model dan juga pemain seni peran yang belakangan eksis sebagai seorang disc jockey, itu termasuk salah satu artis yang memiliki gaya hidup glamor dan juga sangat lekat dengan image seksi. Tidak hanya itu saja, pemilik kulit eksotis ini juga diketahui memiliki gaya pacaran yang cukup bebas. Bahkan bintang film Jeritan Malam ini mengakui sendiri sudah tak perawan lagi pada saat usianya masih belasan tahun. Tepatnya pada saat duduk di bangku SMA dan masih berusia 18 tahun, Siva mempersembahkan keperawanannya kepada sang pujaan hati. Semenjak itu, artis cantik ini terus mencoba hal-hal yang liar dalam hidupnya, salah satunya melakukan enak-enak di dalam mobil. Cynthiara Alona, pesinetron yang sempat tenar pada masanya ini dikenal sering membuat kontroversi. Terlihat bintang sinetron Cinta Kirana tersebut tidak hanya memiliki penampilan yang seksi, melainkan juga pergaulan hidup yang terbilang bebas. Menurut berita yang bekam kutip dari hot.detik.com, jika pemilik body gloss ini mengaku telah mempersembahkan keperawanannya kepada pacar pertamanya pada saat usia daripada artis kelahiran Aceh ini genap ke 17 tahun. Dinar Candy. Aidinar Miswari atau yang akrab disapa dengan Dinar Candy tentu sudah tak asing lagi di telinga kita, sebab artis yang eksis sebagai seorang disc jockey ini sering menggegerkan jagat hiburan tanah air dengan tingkahnya yang penuh kontroversi. Mulai dari tampil vulgar, menjual CD, hingga hidup glamor. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pemilik tubuh bohai ini mengaku sudah tak perawan lagi. Hal itu disampaikan langsung olehnya pada saat bincang-bincang bersama Nikita Mirzani di salah satu kanal YouTube. Lebih jelasnya, kala itu Dinar Candy mengaku jika keperawanannya diserahkan kepada bule asal Italia pada saat melakukan tur DJ ke luar negeri. Anastasia Kosasi. Selebriti yang sukses sebagai seorang selebgram dan tiktoker ini tumbuh menjadi seorang perempuan yang digandrungi oleh kaum Adam lantaran penampilannya yang seksi dan bentuk tubuhnya yang aduhai. Selain itu, perempuan berdarah Indonesia Tiongkok ini juga sempat belak-belakan perihal keperawanan dirinya. Dalam kanal YouTube Nikita Mirzani, artis berkulit mulus tersebut mengaku sudah tidak perawan pada saat usianya menginjak belasan tahun. Kendati demikian, Anastasia Kosasi tidak menyesali hal itu, dan bahkan baginya keperawanan bukanlah hal yang penting. Karena menurutnya, lelaki sebenarnya tidak menikahi wanita hanya sekedar karena alasan keperawanan semata. DJ Joyce. Pemilik nama asli Anissa Khairunnisa ini merupakan seorang model yang juga eksis sebagai disc jockey. Ia juga termasuk dalam jajaran selebriti yang berhasil menghipnotis publik dengan penampilannya yang seksi dan pergaulannya yang terbilang bebas. Akibat dari pergaulannya yang di luar batas kewajaran tersebut, membuat wanita yang disapa dengan DJ Joyce ini hilang keperawanannya pada saat masih berusia belasan tahun. Menurut DJ Joyce, bahwa keperawanannya tersebut dipersembahkan kepada sang kekasih pada saat berusia 17 tahun dan kala itu masih duduk di bangku SMA. Ia juga menambahkan jika semenjak keperawanannya direnggut oleh sang kekasih, kehidupannya semakin liar, dalam artian selalu melakukan tindakan yang menuai kontroversi.
Celine Evangelista. Selebriti yang terlihat semakin cantik di usianya yang terus bertambah, Celine Evangelista menjadi bagian dari public figure yang hingga kini tetap eksis di dunia seni peran. Di sisi lain, artis yang sudah dua kali gagal dalam membina bahtera rumah tangga tersebut juga sempat memberi pengakuan yang cukup mencengangkan perihal keperawanan. Lebih jelasnya, bintang film sosok ketiga ini mengaku sudah tidak perawan pada saat usianya menginjak belasan tahun. Tetapi belum diketahui secara pasti apakah keperawanannya itu dipersembahkan untuk sang kekasih hati atau untuk suami pertamanya. Mengingat Celine memutuskan menikah pada saat usianya genap ke 19 tahun.